Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Paris TV. Iya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mensupport channel ini. Iya, channel ini akan menyajikan berita-berita terbaru dari selebritis Indonesia dan juga Malaysia. Ya, silakan untuk sahabat semua mensupport channel ini dengan cara silakan sekarang juga tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terupdate dari selebritis Indonesia. Oke sahabat semua, ada kabar terbaru dari Ana Jobling dan juga Merkin. Hari ini terlihat Ana Jobling dan Merkin lagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sangat istimewa. Iya, setelah membaca skrip, tentunya Ana Jobling mulai besok bakal syuting bersama dengan Merkin di sebuah series yang berjudul Melur untuk Firdaus Season 2. Ya, sebuah kisah yang sangat istimewa dan juga luar biasa, Melur untuk Firdaus Season 2. Antusias para fans semua sudah sangat luar biasa. Lihat saja Melur untuk Firdaus Season 2 menjadi trending topic di Twitter dan juga menjadi trending di pemberitaan saat ini. Melur untuk Firdaus Season 2 pastinya bakal seru banget. Iya, ceritanya bakal sampai 45 episode. Dan dikabarkan bahwa Merkin dan Ana Jobling bakal syuting selama 3 bulan. Wow, sungguh sangat luar biasa tentunya. Merkin dan Ana Jobling memang seorang aktor dan artis yang sangat terkenal saat ini. Ya, berkat akting mereka yang sangat luar biasa di Melur untuk Firdaus Season 1, akhirnya bisa bersambung ke Season 2. Dan tadi malam, Merkin yang juga menghadiri acara Icon Awards 2023 menjelaskan bahwa dirinya sangat senang bertemu dengan Ana Jobling. Ya, mulai syuting lagi dan pastinya bakal seru banget ya sahabat semua melakukan syuting bareng dengan Ana Jobling dan di sana tumbuh benih-benih yang sangat istimewa lagi. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.